masih menjadi kader PD Perjuangan, tentunya juga sebagai jurkam. Terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat yang saya sampaikan tadi juga sebenarnya sama sekali untuk di wilayah Kota Medan ini akan kita tingkatkan partisipasinya. Yang kedua ingin saya sampaikan tentunya karena di poin penunjukan jurkam itu saya baca kita akan disuruh untuk mengajak para pemilih, ada khususnya para anak muda, jadi akan lebih baik nanti akan kita sampaikan dengan saya sampaikan bagaimana peran anak muda dalam kontestasi nasional ini harus bisa lebih kita terima, peran anak muda dalam kontestasi nasional ini harus bisa kita hargai dan bisa kita maknai dengan suatu kebaikan itu. Ya kalau nggak di ini nanti ya. Yang pasti sampai dengan hari ini saya masih menjadi kader PDI Perjuangan. Tadi yang saya sampaikan kalau dijadikan jurkam yang akan saya sampaikan tadi bagaimana peran anak muda, karena ada klausul, ada poinnya di situ ya. Kita disuruh untuk mengajak anak-anak muda, kaum milenial, saya akan menyampaikan bagaimana peran nanti anak-anak muda kita, peran pemuda-pemuda kita di kontestasi nasional. Tetap jadi jurkam. Ya, kalau masih diberikan perintah ya tetap, nanti kalau misalnya tidak diberikan perintah lagi ya. Tapi kalau berarti itu tetap yang Gibran apakah ya nanti kita lihat kalau misalnya, yang pasti saya bilang sampai dengan malam hari ini saya masih kader PDI Perjuangan. Apa? Belum kepikiran lah. Saya Tili Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.